Okay guys, jadi hari tu saya ada tebus reload touch and go RM10. Semalam saya dah dapat dah dia punya pembayaran dia. Kalau korang tengok dekat sini 19 Disember, hari ni 20 kan. So saya dah dapat pembayaran semalam. Hari ni kita baru nak record video sebab saya nak tengok aplikasi ni masih lagi membayar ataupun tidak. Jadi aplikasi ni masih lagi membayar guys. Saya dah dapat lebih RM100 e-tunai touch and go dekat dalam aplikasi ni. Kalau korang nak tahu aplikasi apa, korang kena tonton video ni sampai habis, okay? Tolong tonton video sampai habis supaya korang mudah untuk faham. Jangan tonton separuh, takut nanti bila korang buat tak menjadi, dah menyusahkan korang. Tapi kalau korang still lagi dah tonton sampai habis, tak faham lagi, tak tahu macam mana nak dapatkan, korang boleh chat saya dekat WhatsApp. Kalau macam tu, saya boleh bantu, okay? So, jom lanjut video hari ni. Let's go. Assalamualaikum dan juga selamat petang kepada korang semua yang menonton video saya pada hari ini. Semoga korang sihat-sihat selalu, dimurahkan rezeki korang, dipermudahkan segala urusan korang semua. Jadi sebelum kita nak ajarkan macam mana nak dapatkan akaun yang dekat dalam aplikasi ni, kita nak tunjuk dulu dekat korang semua. Untuk reward ni korang boleh tebus dekat dalam aplikasi ni, ada Grab, ada Shopee, ada Celcom top up untuk Maxis, Digi, ada Touch & Go dan juga Lazada guys. Dan reward yang paling rendah sekali korang boleh tebus hanya ada RM10. So untuk reload Touch & Go, RM10 korang nak kena kumpulkan 34,000. Untuk Shopee korang kena kumpul 32,000. Jadi kalau boleh, saya nak sarankan, kalau korang nak tebus reload Touch & Go kan, pastikan korang tebus dekat Shopee gang. Sebab Shopee dia punya point tu tak terlalu banyak korang nak kena kumpul. So korang tebus dekat dalam Shopee, nanti duit tu boleh withdraw masuk ke dalam korang punya Touch & Go. So agak jimat di situ kan, dia punya point tak terlalu banyak gang. So macam mana nak dapatkan point dekat dalam aplikasi ni? Pertama, korang boleh download dulu aplikasi ni dekat description video, okay? Link ada dekat bawah video ni, korang boleh download sekarang. Lepas korang dah download, korang kena register guna email ataupun Google. Sama lah tu kan? Ataupun nombor phone. Lepas tu nanti dia akan minta untuk korang masukkan kod bonus ataupun kod invitation bonus. Korang boleh masukkan kod yang ada dekat description video ni, okay? Jadi dekat dalam aplikasi ni, korang kena kumpulkan point dekat bahagian atas tu guys. Macam mana korang nak kumpulkan point? First, kita boleh claim bonus dekat bahagian sini, tapi dah ada bagi masa dekat bahagian bawah tu. Habis 20 jam nanti dia akan keluar point. Tengoklah berapa point korang akan dapat, korang boleh claim bonus point, okey. Lepas tu dekat sebelah dia ni ada pula project. Untuk project ni macam-macam lah. Ada project animal, ada project fruit. Contoh project animal, nanti bila korang tekan kan dekat bahagian sini, anak panah tu, bila korang tekan dia akan buat satu tampilan yang keluar gambar-gambar haiwan. Jadi korang kena tekalah gambar-gambar haiwan tu yang mana diorang nak. Lepas tu bagi nama haiwan tu, tekan submit, korang dah dapat 25 coin. Sangat-sangat-sangat mudah. Untuk fruit ni pun sama guys. Nanti dia akan keluar buah-buahan. Korang kena pilih buah-buahan apa yang diorang nak, ataupun nanti korang kena upload gambar buah-buahan apa yang korang nak dekat dalam sini, dekat project fruit ni, untuk korang dapatkan coin. So kalau ada project fruit dengan project animal ni, sangat-sangat mudah untuk korang dapatkan coin. Lepas tu ada event, dekat bahagian sini ada event, ada juga survey. Untuk survey ni korang boleh dapat sangat-sangat banyak point. Boleh dapat sehingga 120,000 coin. Tapi macam mana korang nak jawab survey? Korang kena dapatkan dulu tips untuk jawab survey ni dekat saya guys. Macam mana nak jawab survey? Dapatkan dulu tips dekat saya, boleh tekan link dekat bawah video ni untuk korang dapatkan tips macam mana nak jawab survey dengan betul. Sebab mana korang yang tak tahu, untuk survey ni kan, kita tak perlu jawab dengan betul. 100% tak perlu jawab dengan betul. Kalau dia ada tanya pasal maklumat kita ke, ataupun pekerjaan ke, tempat tinggal ke kan, korang tak perlu jawab dengan betul. Ada cara nak jawab dia. Cara nak jawab dia, korang kena check saya dekat WhatsApp. Nanti saya bagi tips macam mana nak jawab-jawab soalan kalau ada keluar nanti, okey? Ingat eh, semua survey tak perlu jawab dengan betul. Sebab macam itu cara nak jawab dia. Bila kita jawab dengan betul, berkemungkinan 100% ataupun 99% kita akan gagal. Sebab dia tak perlu jawab dengan betul. Ada tip, ada cara nak jawab survey tu macam dengan betul. Salah cakap lah tadi tu. So, macam mana lagi korang nak dapatkan point? Boleh tekan dekat bahagian atas ni pula. Dekat sebelah kotak tu kan. Kotak ke back idea tu ada gambar plus tu, gambar orang tu. Invite kawan, share korang punya code referral dekat kawan-kawan untuk dapatkan 10,000 coin. 10,000 coin ni nanti dia akan masuk dekat bahagian sini tau. Tapi bukan kita invite, kita terus dapat 10,000 coin. Orang yang kita invite tu kena guna aplikasi ni guys. Dia guna aplikasi ni baru kita akan dapat coin. Bila kita dia guna aplikasi ni baru kita akan dapatkan coin. So coin yang masuk tu tak terlalu banyak. Bukan sekali 10,000 masuk, dia akan masuk 100 coin. Sampailah cukup 10,000 coin. Dia masuk 10% lah. Jadi
Kalau kita nak invite orang, pastikan orang yang kita invite tu kena buat task dekat dalam aplikasi ni, barulah korang akan dapatkan coin. Kalau tak faham, boleh chat saya dekat WhatsApp, nanti saya jelaskan macam mana cara dah, okay? Kalau nak claim korang punya point tu, tekan je dekat bahagian get. Korang tekan dekat bahagian get, nanti coin tu akan bercampur dekat bahagian atas tu. Lepas tu pula, korang bolehlah tebus dengan reload touch and go. Tekan dekat bahagian anak panah ni, nanti dia bawa masuk lagi satu tampilan. Masukkan korang punya email touch and go dengan betul ataupun email korang dengan betul. Lepas tu korang tekan dekat bahagian bawah ni. Ha, nanti korang tandakan kotak dekat bahagian note, tekan sekali lagi. Lepas tu, boom, korang dah berjaya tebus. So korang boleh tebus lagi, okay? Kalau ada point korang boleh tebus lagi. Tebus dia banyak kali tak apa, guys. Cuma dia untuk reload ni, diorang akan bagi dalam tempoh 2 minggu, guys. Ha, memang agak lama ni, dalam tempoh 2 minggu macam tu. Paling lama saya pernah dapat dalam 13 hari tak silap, 13 hari ke 15 hari macam tu. Dia memang lama sebab reload pin tu bukan setiap hari ada, tapi korang boleh withdraw. Kalau ada reload pin, korang akan dapat korang punya voucher tu dengan cepat lah. Kalau lambat, kena tunggu diorang restock baru boleh. Tapi korang boleh tebus setiap hari. So saya rasa sampai di sini saja video kita untuk kali ni. Nanti reload pin ni diorang akan send dekat email korang tadi, okay? Jadi guys, saya rasa sampai di sini saja video kita untuk kali ni. Minta maaf, saya punya banyak tersasul buat lah. Saya minta maaf sangat kalau saya punya percakapan tu agak tersasul-sasul gitu kan. Sebab saya cakap secara random, guys. Tak baca skrip. Saya cakap sekarang ni secara random, spontan. So kalau ada macam tersasul-tersasul tu, saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Allahuakbar, susah betul nak cakap, okay? So kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.